Habis rasa sabar, Azril Hermansyah meradang, bongkar kelakuan Raul Lemos dan Krisdayanti. Drama keluarga Krisdayanti dan Raul Lemos dengan anak-anak Krisdayanti, Azril Hermansyah dan Aurel Hermansyah terus berlanjut. Krisdayanti baru saja menggugah tangkapan layar percakapan dengan sang putri sulung Aurel terkait tuduhan tidak mau diajak bertemu atau bersilaturahmi. Pada percakapan tersebut, terlihat Aurel yang akrab disapa Loli tersebut seperti memohon untuk bisa bertemu dengan sang ibu kandung pada momen Ramadan dan Lebaran. Kini Azril gantian menggugah curahan hatinya pada akun Instagram pribadinya. Pada unggahan tersebut, Azril membeberkan betapa perilaku Raul Lemos kepada dirinya dan Aurel telah melukai hati sampai-sampai harus berkonsultasi ke psikolog. Bahkan Azril mengungkapkan bahwa Raul Lemos sempat memaki-maki dirinya dan Aurel dengan sepengetahuan Krisdayanti yang hanya bisa diam. Mimi, apa salah kita, Mi? Apa salah kalau sekali-kali kita minta diperhatiin? Dari dulu awal kenal, Om, apa pernah kita melawan? Apa pernah kita gak cium tangan? Apa pernah kita keluarin sakit kita dulu? Enggak pernah, Mi. Karena kita sayang sama Mimi. Kita tahan semua untuk hargain Mimi. Dan Jill pikir semua udah sama-sama bahagia. Kita sehat, Mi. Kita juga bukan anak nakal. Alhamdulillah kita jadi kayak sekarang. Apa pernah Om usaha deketin kita? Yang ada selalu maunya dihormatin. Om setiap hari story jelekin kita, mojokin kita, kita diemi. Tapi kalau diginin terus, apa mau Jill kasih rekaman Om maki-maki kita minggu lalu di telepon? Dan Mimi cuma diam lihat Om tulis-tulis story, tulis Azril. Kemudian Azril juga menuliskan, Krisdayanti justru menyalahkan kedua anak dari pernikahan pertamanya dengan Anang karena membuat Raul Lemos marah sampai mengeluarkan makian. Kesabaran yang ada batasnya, Atta Azril mendorong dirinya untuk menumpahkan semua rasa sedih dan kekesalannya pada unggahan tersebut. Kesabaran Jill juga ada batasnya, biar kita semua malu sekalian, biar semua orang tahu yang sebenarnya. Dan tolong Mi dan Om, jangan selalu sakitin Pipi, Pipi orang paling sabar di dunia. Jangan ungkit yang dulu-dulu, Pipi selalu ajarin kita sopan santun dan hargain Mimi. Kita udah besar Mi, pungkasnya. Azril Hermansyah sudah tidak bisa menahan kesabarannya selama ini terkait hubungannya dengan sang bunda Krisdayanti dan Raul Lemos. Azril yang biasanya tidak banyak berbicara di depan publik kini mulai mempertanyakan sikap Krisdayanti yang menyudutkannya dan Aurel Hermansyah. Azril menggugah foto masa kecilnya bersama Aurel. Di usia itulah rumah tangga Anang Hermansyah dan Krisdayanti di ujung tanduk. Ketika kedua orang tuanya berpisah dan sudah memiliki pasangan baru, Azril mengira bahwa masing-masing sudah bahagia tetapi justru menimbulkan polemik baru. Sekali lagi, Azril merasa kalau Raul tidak pernah berusaha untuk mendekatkan diri kepadanya dan juga Aurel. Raul malah melakukan yang sebaliknya dengan menyindir mereka di media sosial. Azril pun tidak mengerti alasan Raul bersikap demikian kepadanya. Ditambah lagi rasa kecewa Azril kepada Krisdayanti yang semakin menyudutkannya di hadapan publik. Kenapa Om yang benci banget sama kita? Sampai Mimi harus ikutan nulis di feed, chat, begitu kayak anak-anak. Bukannya Om harusnya nengahin, bukan manasin kita ya? Tulisnya. Sebenarnya, Azril tidak ingin sampai masalah keluarganya diumbar ke publik. Namun, karena sudah tidak kuat menahan semuanya, Azril akhirnya secara terbuka menjelaskan apa yang terjadi sesungguhnya. Jill malu tulis-tulis gini, Mi. Tapi karena Om duluan tulis-tulis sindir, kesabaran Jill juga ada batasnya. Biar kita semua malu sekalian, biar semua orang tahu yang sebenarnya, tulisnya.